Pemirsa menikmati keragaman budaya daerah tak akan pernah habis. Nah, kali ini kami ajak Anda mengunjungi kota Palembang, Sumatera Selatan. Ada sebuah rumah limas, rumah adat Palembang berusia ratusan tahun milik seorang warga yang dapat dikunjungi masyarakat umum. Rumah tradisional yang unik ini namanya Rumah Limas, rumah adat khas Palembang, Sumatera Selatan. Dengan ukiran kayu dan warna dekorasi dominan merah emas, Rumah Limas tampak indah, syarat muatan budaya. Rumah Limas berusia ratusan tahun di Jalan Demang Lebar Daun Palembang ini milik seorang warga bernama Abdul Aziz. Bisa dikunjungi masyarakat umum dengan membayar Rp10.000 saja. Di dalam, pengunjung dapat melihat berbagai interior khas rumah limas tertata rapi di setiap ruangan. Seperti diajak kembali ke dimensi masa lampau. Setengah interior rumah limas ini merupakan barang lama yang sengaja dikumpulkan dan dirawat, termasuk diantaranya terbuat dari kayu ulin atau kayu besi yang dapat bertahan hingga ratusan tahun. Dengan daya tampung mencapai 500 orang, rumah ini disewakan untuk tempat akad dan resepsi pernikahan. Ini tapi handmade kita tuh, bukan mendesain, meniru daripada apa namanya perajin luar dari Palembang. Dan semuanya Palembang punya, baik lukisan, baik apa bentuk, kita tidak berubah wujud daripada tempat kampung lain. Nah, sedikit disesuaikan, tapi lebih mewah akhirnya, Pak. Tentunya dengan ukiran-ukiran khas Palembang, dan banyak filosofi dari Rumah Limas yang bisa diceritakan, yang bisa kita dapatkan ilmunya dari Rumah Limas di Jalan Demang ini. Setelah tur Rumah Limas dan menikmati budaya Palembang dalam bentuk dekorasi dan properti, pengunjung dapat berfoto bak sultan dengan menyewa pakaian adat khas Palembang. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Muhammad Riza Fahlevi, iNews, melaporkan.